was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Penyanyi Liza Hanim menyifatkan konsert Liza Hanim Your Journey in Concert di Jeep di sini hari ini cukup pribadi dan sebuah peristiwa penting buatnya. Apalagi Liza atau nama sebenarnya Liza Hanim Abdul Halim sudah beberapa kali gagal sebelum ini untuk merealisasikan konsert sebelumnya selepas berdekat lamanya menjadi penyanyi. Semestinya terlalu pribadi, ia macam peristiwa penting pencapaian buat saya. Saya rasa mana-mana penyanyi tentunya simpan impian untuk ada konsert sendiri selepas beberapa kali percobaan adakan konsert, terutama mencari penajah sebelum ini. Bila peluang ini ada, semestinya saya rasa hilang, katanya lagi. Adalah 3-4 kali juga dia lebih kepada sudah melakukan persiapan kemudian cari dana. Semua pasal dana saya pun boleh buat showcase, tapi kepuasan yang saya impikan itu tak dapatlah. Bila cuba dapatkan saja susahnya sampai saya terfikir orang tak nak tengok saya menyanyi. Terfikir hal-hal begitulah, tapi itu tidak melemahkan semangat sebab saya percaya pada rezeki, katanya ditemui pada sesi latihan semalam. Penyanyi lagu Gelisah Mimpi itu sentiasa percaya kelewatannya dapat adakan konsert bersebab dia ingin kegigihannya menanti selama ini cetus inspirasi buat rakan penyanyi lain. Saya sangat berharap apa yang saya lalui selepas 27 tahun baru nak buat konsert semoga jadi inspirasi, walaupun selepas 27 tahun pun saya tak berhenti, khususnya kepada artis baru, supaya mereka sedar bahawa ia bukan mudah bertahan selama ini dan pada masa seangkatan dengan saya. Kalau masih ada jiwa itu, ia boleh direalisasikan. Kalau masih melakukannya dengan memiliki api itu, ia akan berlaku lambat-lambat macam manapun sebab kita bersandar bakat, bukan hal-hal lain. Liza paling terharu ramai akan rakan seangkatan bangga dan hal itu hadiah terbaik mereka bagi buat saya. Jadi saya benar-benar harap bagi persembahan cemerlang sebagai pembalas baik mereka, katanya. Bukan setakat diri sendiri, Liza juga percaya konsep terbaik juga pasti bersifat pribadi kepada peminat yang hadir nanti. Bakal menendangkan lebih 30 lagu, Liza juga berharap dugaan jatuh demam, sakit dada dan semput baru-baru ini akan menghalangnya beraksi sepenuh hari hati pada konsep itu gelap. Terdahulu, Nature All Star Geger Vaganza itu memaklumkan berja perolehi dana kandungan digital, ia turut digunakan bagi menampung konsep anjuran media Sundan Berhad Lot of Lot Entertainment berkenan tiket konsepnya itu masih boleh dibeli melalui laman web My Ticket Empire. Itu sekian for hari ini. Sekian.